Tribuners, kami informasikan berita perakiran cuaca di wilayah Malang Raya Selasa 5 Desember 2023. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 sampai 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Namun pada pukul 10 pagi sampai 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan turun hujan ringan. Pada pukul 4 sore sampai 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali diguyur hujan ringan. Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan kembali berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 sampai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan ringan. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan ringan. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan turun hujan ringan. Pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan wilayah di Kota Batu, dini hari pukul 1 sampai 4 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berkabut. Pukul 10 pagi sampai 7 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan turun hujan ringan. Suhu di Kota Batu berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.